Okay, assalamualaikum guys. Okey, hari ini kita nak standby lah. Kita punya persediaan untuk anak-anak sekolah. Jadi persediaan seperti baju, kasut dan apa semua tu dah siap dah. Jadi apa lagi yang kita perlu standby? Macam lencana, name tag, kita perlu jahit ataupun kita hantar kat kedai lah. Kalau contohnya, kalau kita hantar kat kedai, aku baru buat lah. Sebelum ni aku jahit sendiri je. Kalau kita hantar kat kedai lebih kurang dalam RM3 satu piece untuk name tag dan satu unit untuk lencana. RM3. Jadi aku rasa berbaloi jugalah. Kalau nak buat sendiri tu boleh juga, tak ada masalah. Kalau rajin okey je. Untuk nama, kalau korang biasa buatlah. Okey, untuk nama aku buat macam ni je. Ikut pada pengalaman-pengalaman yang lepas. Nak tulis satu-satu nama tu, korang bayangkan lah anak-anak kita sekarang dia punya nama tu panjang tu tak boleh bawa bincang. Jadi kita terpaksa lah buat cop. Ini cop khas untuk nama anak kita. Macam aku ni, anak kita kan ada dua sesi kan, sekolah kafar dengan sekolah SK biasa. Okay, jadi kita orang punya cara, kita buat macam ni je. Kita tempah cop yang ada nama khas untuk anak kita lah. Jadi macam ni, kalau untuk sekolah agama kita guna yang huruf Jawi. Jadi kita pakai dia punya dakwat dia lah, ing dia. Kita cas. Macam tu. Okey, dah settle lah. Untuk nama ni kita habiskan lah. Ada berapa buku? Kalau contoh 10 buku, 10 lah kita cop. Senang, jimat masa kita. Okey, dah settle untuk nama. Jadi kita nak settlekan untuk apa ni, pembalut buku. Okey, untuk pembalut buku ni sekarang ni dah sangat-sangat mudah. Dulu kalau cara aku lah, aku guna pembalut macam ni lah. Tapi dia punya nak buat tu agak susah jugalah. Tapi sekarang ni dah makin mudah. Kita beli je, tak ada masalah. Kat kedai, dia ada tulis ni textbook, buku teks. Tapi tak semua buku lah dia boleh support. Tapi untuk standard size, kebanyakan buku teks standard size macam ni lah, H255mm. Jadi macam buku SK, hampir keseluruhan dia boleh ngam. Cuma buku apa ni, English je, dia tak berapa nak ni, sebab dia besar sikit. Untuk yang lain-lain tak ada masalah. Okey, untuk dia punya design dia, dia nak pasang tu sangat-sangat mudah. Ni aku tunjuk contoh lah, sebab buku ni pun dia dah macam ada koyak-koyak sikit. Kita pun tak nak lah, nak buang dulu yang lama. Kita just double je. Okay, kita just masukkan. Untuk ujung ni dia just masukkan macam ni je. Okay, nampak tak? Dia memang sangat-sangat senang lah. Untuk ujung ni masuk macam ni je. Okay, lepas tu yang belah sini, belah sini ni dia ada macam ni lah. Ini pun dah koyak juga ni. Dia kok, koyak macam ni lah. Okay, dia ada macam ni. Yang mana boleh cabut tu, cabut je lah. Kalau yang rasa dah rosak apa semua, kita bantu untuk bagi buku buku yang anak kita dapat ni terjaga dengan elok lah, untuk kegunaan anak-anak kita lah. Lepas tu kita just tutup je. Okay, apa yang kita perlukan adalah tape, selotape. Dia ada kat sini, kalau korang nampak lah. Dia ada kat sini ni, dia ada plastik. Jadi kita kena tutup dulu. Kalau kita buat secara terbuka macam tadi, dia tak boleh lah. Takut kita nak tutup, tak boleh tutup. Biar dia enam dulu macam ni kan. Okay, lepas tu tutup. Kena tutup macam ni. Jangan tutup secara terbuka. Okay, lepas tu ambil tip je. Jangan ambil je tip. Tip je dekat sini. Sekarang ni memang banyaklah benar-benar mudah. Memudahkan kehidupan kita lah. Supaya kita ni taklah buat semua. Jadi ini saja.